generasi-generasi baru ini sangat membantu sekali, apalagi lagu-lagu penyalur untuk lagu-lagu baru, apalagi lagu Jawa kan yang kita bawa-bawa. Banyak lagu Jawa yang kita bawa, jadi kita lebih mudah gitu untuk meracuni para penonton untuk menyukai lagu Jawa gitu. Jawa Timur. Event-event kayak gini dibutuhkan nggak sih kayak untuk lagu-lagu pop lokal? Harus dong, karena masyarakat Indonesia ini butuh sekali hiburan. Kita itu krisis hiburan gitu. Aku aja kalau ada di rumah aku juga nonton gitu. Kadang teman-teman ada woro main, ada dorong. Tapi kayak Evin ngeliat antusias kaula muda ya, untuk menghafal lagu-lagu Jawa, khususnya kan sendiri, bangga nggak sih? Bangga, sebagai orang Jawa Timur saya sangat bangga, apalagi banyak juga dari luar daerah yang ternyata bisa gitu lagu Jawa Timur gitu, terus bisa nyanyi, bisa sampai hafal, bisa sampai ngerti Jawa Timur, bahasa Jawa Timur itu udah kayak alhamdulillah gitu, tugas kita berhasil gitu. Tadi songlistnya ada berapa Happy? Songlistnya harusnya sih 6, tapi kayaknya Happy tambah jadi 8. Tapi ada salah satu dari karya kamu sendiri ya? Ada salah dua. Ada dua. Wisata sama Tak Ikhlas No. Sebenarnya Tak Ikhlas No udah lama banget menceritakan tentang seseorang yang ditinggal pasangannya, bukan karena langsung ditinggal. Biasanya kalau say goodbye, aku pergi dulu ya, kita udah nggak cocok kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi kisahnya itu dia diselingkuhi, diduakan. Berarti dia nanti itu lebih sakit menurut aku daripada kita ditinggalin. Itu yang bareng sama Darwin. Oh itu Selamat Tinggal. Ya. Tadi Mas Darboy nyanyi nggak Selamat ya, Tinggal? Kemarin. Oh kemarin ya. Oh kemarin itu kabarnya juga trending ya. Alhamdulillah trending 1 global, trending 3 musik. Sadar Posisi juga enggak lagi trending 1 musik. Yeah. Ini sebagai hadiah ulang tahun juga nggak sih buat kamu Happy? Kado. Iya karena menurut Happy bulan ini adalah bulan yang sangat berarti bagi Happy, bulan terberat sekaligus tersayang sekaligus ter bagi Happy. Alhamdulillah dapat kado dari masyarakat untuk trending 1, trending 3, trending 17, trending 16, ada banyak lagu yang di trending. Tapi mungkin terkait dengan Jawa sendiri kan dari teman-teman ini ingin untuk internasional ya, mungkin kalau dari kamu sendiri. Yup, aku setuju banget karena kita harus mengenalkan juga ini budaya kita Indonesia gitu. Ini Indonesia kita ini harus kita bisa menyebarluaskan ke seluruh dunia, kalau internasional lah. Tapi ini puncak dari karir kamu gak sih? Dari jalanan yang panjang dan akhirnya Happy merasa belum? Happy merasa belum puncak dari karir Happy, masih panjang lagi menurut Happy. Karir Happy masih ada panjang lagi yang memang harus Happy tempuh lagi. Happy kan masih 17 tahun ya. Iya, 23 tahun. Kak Happy, harapan doa ulang tahun ini apa? Kaget aku, harapan doa untuk apa nih? Ya doanya semoga karirnya makin baik lagi, terus bisa lebih konsisten, terus bisa jadi usaha yang sangat sukses untuk kedua orang tua Happy. Pokoknya doanya terbaik aja. Happy tadi dinyanyikan lagu sampai sebegitu banyaknya menyambut ulang tahun Happy sendiri. Tadi sampai menetes air mata juga, itu keren banget. Karena Happy itu terakhir merayakan ulang tahun tuh kecil ya, jadi kayak kangen, apalagi dinyanyiin banyak orang. Kan gak pernah dulu ulang tahun, kerja. Terus kayak Happy lagi manja-manjanya gitu, pengen ya Allah aku pengen diucapin nih ulang tahun gitu sama. Makanya tadi itu minta diucapin. Seperti apa tadi akhirnya banyak banget yang ucapin. Maksudnya sedihnya tuh terharu gitu loh, maksudnya bangga karena semuanya juga antusias dan gak beranjak pergi. Mereka masih stay di situ buat mengini janji mereka, menepati janji mereka. Happy ya di posnya nih bangun rumah itu kado juga ulang tahun untuk diri sendiri. Iya lagi. Iya, menurut Happy adalah pencapaian Happy untuk yang karena itu kan suatu kado juga lah, nanti Desember alhamdulillah jadi. Main ke Kediri ya Tar ya. Boleh. Kalau diundang boleh. Kediri ya. Itu impian rumah impian atau seperti apa sih Kak? Itu sebenarnya gedung. Gedung untuk konten sih. Kalau rumah alhamdulillah. Gedung itu untuk konten. Oh, untuk kerja. Untuk produksi musik Happy. Kan Happy punya ini studio sendiri. Salah satu impian gak sih Kak untuk bangun itu? Salah satu impian, alhamdulillah. Alhamdulillah salah satu impian. Tapi apa yang membedakan artinya di ulang tahun kamu yang satu itu seperti apa? Yang membedakan dari ulang tahun kamu yang sebelumnya? Masih belum menemukan perbedaan sama ulang tahun yang sebelumnya. Tapi alhamdulillah tahun ini tuh jadi lebih banyak yang ngucapin, lebih banyak yang ingat, lebih banyak yang ngasih kado, lebih banyak yang mengapresiasi lah ulang tahun Happy dibanding tahun-tahun. Tapi apa yang memang kamu pengen
cita-citakan atau kamu ikuti di ulang tahun atau mungkin ada target apa di usia dan sebagainya? Targetnya banyak banget ya, enggak? Masih banyak pokoknya targetnya, masih harus ngebagian orang tua, bawa rumah, cari jodoh, terus apa lagi ya, banyak pokoknya lah. Ada project baru apa? Ntar aku bakalan rilis lagu terbaru aku, spesial untuk teman-teman haters. Mbak Emi, ini kenapa aku diperuntukkan untuk teman-teman haters? Kan banyak yang buat fans, tapi kamu buat haters kenapa? Karena aku udah banyak banget buatin lagu untuk fans aku, lagu-lagu terbaru, jadi kali ini spesial untuk haters. Kenapa itu? Kali-kali. Ada bocorannya nggak, Mbak Emi? Ada bocoran apa? Sampai akhirnya kamu harus membuat haters? Karena kayaknya apa ya, nggak ada sebenarnya. Karena kita melakukan hal benar pun selalu disalahkan. Jadi apa sih kayaknya lagunya di dalamnya tuh kayak apa sih salah aku, apa sih dosa aku, kayak gitu. Kenapa sih kalian benci banget padahal kita nggak pernah ketemu? Tapi api turunan sering dihujat gitu ya, Happy sendiri gitu. Ya ampun, masa nggak lihat postinganku sih. Ya alhamdulillah ada yang hujat. Bukan mimpi, tiba-tiba di balkon rumah, depan rumah tuh ada burung sepasang, burung merpati apa ya, burung apa ya, nggak tahu, warnanya hitam. Katanya di iya, ya, ya, karena mereka udah mangkring lama kali di situ ya, jadi kamu kaget nggak sih kak ada dua sepasang lagi? Kaget, kayaknya tanda jodoh deh, aku mau dapet jodoh deh kayaknya. Last question ya.